Tahun 2022, kita ada PRU, Pilihan Raya Umum. Pada masa yang sama, kita ada juga PRN, Pilihan Raya Negeri untuk Pahang, Perlis dan Perak. Tapi, masih ada negeri-negeri lain, dia tak adakan PRN serentak dengan PRU tahun lepas. Ada 6 negeri lah. Kelantan, Kedah, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Penang. Ingat lagi kan? Kita punya slogan, rakyat adalah bos. Dan diorang ni pekerja-pekerja kita kat negeri ni, diorang dah habis tamat kontrak lah. Sama ada korang nak pecat pekerja lama, ambil pekerja baru ataupun korang nak kekalkan pekerja-pekerja yang sedia ada lah. So sekarang aku punya soalan, korang kan yang akan mengundi nanti kan? Korang yang dari 6 negeri ni, berapa ramai yang betul-betul faham perbezaan antara ahli parlimen dan ADUN? Okey, aku buat poll lah. Poll yang pertama untuk soalan, korang faham tak perbezaan antara ahli parlimen, MP dan juga ADUN? 55% daripada korang jawab faham. Terbaik lah korang. Tapi ada 44% yang tak faham ataupun kurang faham. Nak lebih faham lah kan? Tak apa. Kalau kita tak faham apa kerja dia, macam mana kita nak menilai sama ada dia buat kerja dengan baik ataupun tak? Macam mana kita nak menilai sama ada kita nak kekalkan dia sebagai pekerja ataupun nak ganti dia dengan pekerja baru? Betul tak? Sebab itulah aku buat kelas demokrasi, kan? Bobby, on tak on kelas demokrasi? Ha? Tak lama tak live, on tak on? Kalau aku nak buat kelas demokrasi lagi sekali kan, sempena pilihan raya negeri, sempena PRN ni, apa benda yang korang nak tahu? Apa benda-benda yang korang nak tahu? Apa soalan-soalan yang korang ada? Korang tinggalkan komen supaya aku boleh designkan kelas demokrasi PRN ni untuk korang ni. Yeah.